إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Di antara beberapa pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dalam rangka mencegah rombongan kafilah orang musyrikin Quraisy yang berdagang dari Mekah ke Syam dengan membawa barang dagangan dan harta yang jumlahnya sangat besar. Selama mereka berupaya mencegah kafilah bangsa Quraisy tersebut, mereka di tengah jalan menjalin beberapa perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang dilaluinya. Dan ini semua merupakan strategi militer atau langkah militer demi keamanan kaum muslimin yang hidup di Madinah. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan dengan jumlah yang sangat banyak dan dikawal hanya oleh 40 orang laki-laki yang mengawal harta tersebut. Mendengar itu, lalu Nabi alaihi salatu wassalam berniat untuk mencegat dan merampas harta kekayaan mereka. Akan tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, pasukan yang langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut terlambat beberapa hari sehingga rombongan Abu Sufyan telah lolos terlebih dahulu dari sergapan tersebut dan pergi langsung menuju Syam untuk melakukan jual beli dan perniagaan di sana. Sehingga loloslah Abu Sufyan dan kawan-kawannya di tengah perjalanan mereka menuju Syam. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam sudah menunggu dan menanti kepulangan mereka dari Syam. Ketika rombongan Abu Sufyan ini pulang dari negeri Syam dan menuju Mekah, tentu saja Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk memata-matai mereka. Ketika kedua mata-mata ini sampai di sebuah tempat namanya Haura, mereka mengintip, lalu lewatlah rombongan Abu Sufyan dengan membawa hasil dari perniagaan di Syam. Setelah itu keduanya bergegas pulang ke Madinah dan mengabarkan hal itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rombongannya sedang pergi menuju lembah Badar. Adapun barang-barang yang dibawa oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan saat itu nilainya sangat besar, lebih dari barang yang nilainya di atas 50 ribu dinar. Satu dinar sekarang ini lebih dari 2 juta rupiah. Satu dinar ini sebanding dengan 4,25 gram emas. Lebih dari 2 juta, seandainya satu dinar itu 2 juta rupiah saja, kali 50 ribu,
berarti 100 miliar rupiah kalau zaman sekarang ya. 50 ribu aja kali 2 juta. 2 juta kan nolnya 6. 50 ribu nolnya 4. 6 tambah 4, 10. 5 kali 2, 10. 10, 1 dengan 11. 11 apa? 0. Berarti 100 miliar rupiah. Dan itu suatu jumlah yang untuk zaman sekarang pun sangat-sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itulah, maka ini merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melumpuhkan perekonomian orang-orang kafir Quraisy di Mekah kalau harta tersebut bisa terebut oleh mereka. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengumumkan kepada pasukannya dengan menyatakan hadhihi airu quraisyin fiha amwaluhum fakhriju ilaiha. Inilah harta orang-orang Quraisy atau barang dagangan orang-orang Quraisy, di dalamnya ada harta-harta mereka, keluarlah kalian menyongsong harta itu, semoga Allah memberikan atau menyerahkan harta tersebut kepada kalian. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak mewajibkan kepada setiap kaum muslimin untuk keluar menyongsong kafilah Abu Sufyan ini. Karena apa? Karena bukan mau perang awalnya, hanya mau menyergap saja. Sehingga tidak harus seluruh pasukan yang ada atau kaum muslimin yang ada di Madinah harus keluar semua. Karena yang akan dihadapi bukan pasukan perang, hanya kafilah dagang biasa dan dijaga hanya oleh 40 orang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyerahkan keinginan kepada kaum muslimin, siapa yang mau ikut silakan, siapa yang tidak juga silakan, tidak menjadi masalah. Dari sinilah maka wajar dan normal apabila di perang Badar yang bibit-buitnya tadinya mau menyergap pasukan atau kafilah Abu Sufyan yang sampai berakhir nanti di perang Badar, banyak para sahabat yang tidak ikut karena disangkanya bukan mau perang, hanya mau menyergap sebuah kelompok yang hanya dijaga oleh 40 orang, sehingga tidak harus seluruh kaum muslimin keluar untuk ikut menyergapnya. Dari sinilah kita mengetahui pertama kenapa hukum dari perang Badar ini tidak wajib. Yang kedua, kenapa banyak para sahabat yang tidak ikut di perang Badar ini, karena memang awalnya bukan mau perang, hanya mau menyergap kelompok Abu Sufyan yang hanya dijaga oleh 40 orang ini.